Gabung. Pelajaran mulai kita awali itu dengan doa. Kenapa kita doa? Karena kalau kita setiap hari doa, Tuhan akan melihat kita. Jaga berdamai. Berdoa selesai. Beri salam. Johana, ada Bu. Ronaldo, ada Bu. Kita, ada Bu. Nurul, ada Bu. Pinky, ada Bu. Pramudia Rosi, ada Bu. Resa, Resta, ada Bu. Pak Rido, ada Bu. Catatan, ada kabar? Gak ada. Ada yang lihat video nggak tadi? Gak ada Bu. Tahu dia dari rumah berangkat, lakunya numpang ke kanan ke kiri ya, nggak ada ya. Rizka, Rizky, Ibu, Riz, Ibu, Santi, Ibu, Santi, Sahira, Ibu, Tiara, Ibu, Nadira, Ibu, ada yang baru? Siapa namanya nak? Siapa? Oh, nggak ditulis di namanya. Oke, pindahan ya berarti ya. Program pemerintah yaitu kita harus melaksanakan yang namanya 5M. Coba Rizky bacakan M yang pertama. Memakai masker. Memakai masker. Semua pakai masker? Pakai. Nah, kecuali ibu-ibu memang sengaja dibuka ya biar suaranya terdengar. Yang kedua, yang kedua. Jona bacakan. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Nah, tadi cuci tangan enggak semua masuk? Alhamdulillah. M yang ketiga, siapa lagi perempuan? Jarak yang kuat. Menjaga jarak. Menjaga jarak. M yang keempat, Aldo. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Nah, M yang kelima, terakhir, Nurul. Membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, membatasi mobilitas dan interaksi. Ini untuk penyebaran virus corona ya. Jadi kita harus melaksanakan yang namanya 5M. Nah, oke. Siapa tahu nih? Gambar siapa ini? Siapa nih? Lihat tangannya. Habibi Afsah. Tangannya ke mana, Nak? Oh. Tangannya enggak sempurna. Coba lihat tangan kalian di atas itu semua tangannya. Alhamdulillah semuanya sempurna. Ada lihat nih Habibi Afsah ini pernah dia di kursi roda didorong sama siapa? Jokowi. Nah, didorong sama Pak Jokowi. Bayangkan seorang anak SMP satu batang senaku didorong sama Pak Jokowi, betapa bangganya ya. Yang pertama yang bangga siapa? Orang tuanya. Yang kedua gurunya, sekolahnya, termasuk desa kita bangga. Seorang anak dari desa bisa didorong sama Pak Jokowi. Ini anak yang cacat. Habibie Afsah ini dia penyandang penyakit namanya muskular distrofi progresif. Nah, karena dia penyakit itu pertumbuhannya tidak normal. Dari umur 0 sampai 8 bulan dia nampaknya normal. Setelah 8 bulan nampak pertumbuhannya dia tidak bisa merangkak, bayangkan. Kalian lihat adik kalian di rumah umur 5 bulan enggak bisa merangkak ya kan? Dia kehilangan kemampuan motorik dan fungsi tubuhnya sehingga mengharuskan duduk di kursi roda akibat serangan penyakit tersebut. Namun dengan keterbatasan yang ada tak membuat dia menyerah untuk terus belajar. Namun bentuk kayak gitu tetap belajar. Terbukti dia sukses menghasilkan penghasilannya itu 10 juta per bulan. Bayangkan anak yang cacat bisa menghasilkan 10 juta, apalagi di sini semuanya sempurna, normal, sehat. Mungkin bisa 10 miliar ya, bulan besok kalian ya. Tidak
kemungkinan. Nah, hobinya ini, hobi Habibie Paksa ini adalah main game. Di sini ada yang mau main game? Ada. Ah, jadi kalian manfaatkan hobi main game itu apa? Jangan yang negatifnya aja kita ambil yang positifnya. Dia bisa berjualan di dunia online itu dan membuat video. Videonya itu banyak itu loh, mau Habibie Paksa ini. Semangat semuanya? Semangat. Tidak lengkap karena tidak muat ini. Yuna, kata apa sih Yuna?
tidak bisa kita jumlahkan di situ, waktu ngetiknya pun ibu kasih kutip. Tidak, di situ itu data angka. Terakhirnya ini ada bintang 88 pagar. Itu data apa? Teks. Oke, rata-rata kepada saya semua ya, nggak salah masuk ibu, berarti PPL-nya di 9. Nah, lanjut. Nah, kita dari pagi nih mau pergi dari rumah, mandi, pakai baju. Kira-kira mau ke mana kalian dari? Sekolah. Sekolah. Berarti kalian dari pagi itu punya tujuan. Oke, kita juga harus punya tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Kita lihat. Yang pertama, Jonah baca yang empat. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya dengan benar. Kita ada diskusi, tanya jawab, peserta didik dapat mengklasifikasikan. Nanti kalian akan tahu data itu jenis-jenisnya apa aja. Tadi udah ada yang tahu juga tadi sebagian ya, enggak semua. Selanjutnya yang kedua, Pinky, bacakan yang kuat. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menemukan data berupa apa pada suatu wacana atau upaya informasi dengan teliti. Nah, yang kedua, nanti melalui diskusi dan tanya jawab juga kalian dapat menemukan mana yang data angka, mana yang data teks. Yang ketiga, minta. Bacakan yang kuat, minta. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menemukan cara menyimpan file MSSL pada perangkat komputer yang sedang digunakan dengan bidang. Melalui diskusi juga kalian juga tahu nanti, dan kita akan mempraktek harus bisa kita simpan. Dibuat tadi Jonah dan kasih tahu caranya. Nah, minggu sekarang bisa bagaimana caranya, nanti akan kita pelajari. Tujuan berikutnya Rois lah. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membandingkan cara penyajian data pada tabel dengan benar. Nah, ini melalui diskusinya peserta didik dapat membandingkan. Nanti kita bisa membandingkan kelompok mana yang tabelnya lebih bagus, kelompok mana yang lebih bagus lagi. Kita semuanya bagus, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus. Ada gambar. Bermacam-macam gambar. Ini gambar apa nih, Nak? Toko. Toko sembako. Kalau ini? Gengkel. Kalau ini? Kecil. Pernah nggak kalian lihat di daerah rumah kalian yang empat ini? Nah, karena kita tinggal di daerah trans, otomatis ini pasti ada. Kalau daerah ibu di Bangkinang ini nggak ada, ini nggak pernah ada sawit. Di mana dekat SMP ini ada kalian lihat? Ada. Apa namanya ini? Ram ya. Ram itu orang membeli sawit, menampung sawit, dia beli dan dia yang jual. Kalian lihat ada dua ram dekat SMP ini. Yang satu masih berjalan enggak? Tidak. Tidak, yang satunya? Jalan. Nah, kemarin ibu udah dapat informasi, yang ini tutup itu gara-gara keuangannya tidak jelas. Mungkin dia tidak membuat berapa uang masuk, berapa uang keluar. Tidak tahu, begitu orang jual sawit, dibeli itu sawit ya, dijualnya ke PT. Sampai pernah beli ini, beli itu. Nah, besok mau beli sawit lagi tidak bisa. Karena tidak ada pembukuan. Kenapa ibu tayangkan ini? Nanti kita belajar yang namanya Microsoft Excel itu berupa angka. Di situ ada penjumlahan, ada pengurangan. Tahu nanti jumlah uang masuk kita berapa, jumlah uang keluar juga tahu. Di toko ini juga iya. Jangan main, udah begitu orang belanja nih datang, banyak duit, besok kita poya-poya, beli ini, itu habis, nanti gak bisa beli lagi. Kita harus hitung, berapa penjualan hari ini? Besok kita kan harus beli lagi, ya kan? Nah, ini juga nih, bengkel. Banyak nih yang cowok-cowok cita-cita mau jadi kerja di bengkel besok ya, atau punya bengkel sendiri buat di sini jadi pengusaha ya, punya bengkel sendiri. Sebentar ya, Nak ya. Apa biasa itu. Nah, ini juga, nah ini usaha kecil tapi ada kan kalinya di mana di sini daerah ini aja ada banyak inisial ya. Nah, ini lumayan loh untuk investasi. Satu
apa? Di sini ada video. Untuk video ini, Ibu tayangkan video, kalian harus membuat kesimpulan. Apa sih isi video yang Ibu tayangkan? Nanti kita tanya satu-satu. Silakan dikeluarkan pena. Tadi ada pena yang pinjam tadi ya. Ciri lainnya yaitu jika kita masukkan ke dalam sel, maka data jenis ini akan ditampilkan di arah kiri. Nah, ini adalah contoh dari jenis data teks atau label. Di sini terdapat susunan hubungan huruf yaitu ada nama, alamat, dan di sini ada susunan angka yaitu di nomor telepon. Dan data yang dimasukkan ke dalam sel ditampilkan dalam akan muncul di rata kiri. Lalu contoh lainnya yaitu ibu ingin memasukkan nomor telepon dari Syaki. Contohnya lalu enter. Nah, angka 0 yang di depan tadi hilang. Lalu bagaimana caranya supaya tidak hilang? Kita perlu masukkan tanda ketik di depan, lalu ketik angkanya. Lalu enter. Nah, seperti ini. Angka 0 yang di depannya tidak hilang. Dan pada data teks ini sudah dapat dikalkulasikan secara aritmatika. Yang kedua ada data angka atau nilai. Data ini disebut juga sebagai data numerik, yakni data pada sel Excel yang karakternya sederhananya berupa angka 0 sampai 9. Ciri dari data ini dapat digunakan dalam operasi perhitungan aritmatika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Ciri lainnya yaitu jika dimasukkan ke dalam sel, maka data jenis ini akan ditampilkan di rata kanan. Nah, ini adalah contoh dari tipe data angka atau nilai. Tipe data angka dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada bilangan bulat, ada bilangan desimal, bilangan pecahan, tipe data notasi ilmiah, tipe data persen, tipe data mata uang, tipe data tanggal,
menggunakan true or false. Contohnya seperti ini. Dan angka ini dapat dioperasikan dalam hitungan aritmatika. Dan tampilan dari data angka ini ditampilkan dengan rata kanan seperti ini. Ini adalah rata atau nilai. Selanjutnya, yang ketiga ada data tanggal dan waktu. Data tanggal dan waktu atau yang digunakan untuk menentukan tanggal, waktu, kombinasi antara tanggal dan waktu. Data tanggal adalah semua tanggal sejak 1 Januari 1990. Jadi, esok tidak bisa menghitung semua soal tanggal sebelum tanggal 1 Januari 1990. Data yang berkaitan dengan tanggal termasuk waktu, bulan, hari, dan jam. Data tanggal dapat ditambah atau dikurangi. Data juga jenis isi yang berada. Membuat tabel di Microsoft Excel. Silakan.
lakukan? Ya, lain-lain perhatikan. Udah, kerjanya udah dulu, kita presentasi dulu. Kita lihat Jonah mau presentasikan hasil kelompoknya berdua sama Rosie ke depan ya. Mempresentasikan, tinggal membacakan. Dia membacakan dua. Nah, kalian bisa membandingkan nanti dua buah tabel ini. Pilih apa kekurangannya, apa kelebihannya. Silakan Jonah dulu dimulai asal itu biasa seperti kita presentasi. Berdua ke depan apa sendiri? Terserah, mau berdua apa sendiri? Berdua boleh. Gimana ini Bu, presentasi? Biasa, assalamualaikum. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, ini ada daftar nomor siswa. Warna kami kasih-kasih ini warna untuk atasnya, bawahnya kuning. Kira-kira menurut pendapat kawan-kawan bagaimana? Ya. Yang lain perhatikan dulu nak, nanti kerjanya udah, kita lanjutin lagi. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan presentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini ada dua buah tabel yang kami beri warna biru dan kuning. Nah, kalau menurut kalian tabel yang dibuat Jona ini, kalau dari jauh nampak nggak bacaannya kalau warnanya biru backgroundnya, atau tulisannya warna apa nih, jadi hitam? Ya. Yang hitam. Kelihatan nggak dari jauh? Nah, nampak tapi kurang. Nanti Jona bisa diperhatiin lagi, perhatikan lagi kira-kira yang bagus warnanya apa, yang nampak bisa baca tulisannya. Kalau di bawah gimana? Di bawah bagus. Nah, untuk atasnya nih, kira-kira ada pas? Kurang. Udah? Coba perhatikan dulu, nak. Di sini dulu. Kita presentasi sekarang. Kerjanya udah selesai. Bagaimana menurut kalian? Coba, Aldo. Pendapat Aldo bagaimana nih? Hasil kelompok jurnal nih? Kurang, Bu. Kurang? Nah, di mana kurangnya, Aldo? Warnanya. Apanya? Di warnanya. Oh, di warnanya. Nah, besok jurnal diperbaiki lagi ya. Nah, warnanya itu harus ya. Nampak, baca, kelihatan dari jauh. Kira-kira ada lagi yang lain? Kalau menurut Tiara? Iya. Menurut Rois? Kira-kira warna apa nih Is yang bagus? Tulisannya Is, kita buat biar nampak kebaca Is. Di atas warna biru Is. Coba Jona ganti dulu warnanya. Jona di sini diganti warnanya aja, warna tulisan. Kata kawannya warna tulisannya kurang bagus. Nah, warna apa yang bisa kelihatan lebih jelas? Tulisannya. Yang terang. Jadi kalau hitam, ya, ya hasilnya enak. Kalau belum, nah, oke. Dia apa? Yang jelas itu warnanya. Warna apa? Ini yang mau diganti apa tulisannya? Lebihnya diganti warna apa? Nih. Kalau tadi KPD membantu buatnya itu ajarkan. Karena
siapa yang tahu? Bisa bikin apa kalian hari ini? Ada yang tahu? Ada dua, oh ya dulu, silahkan anak-anak. Bisa membuat tabel dan cara mewarnainya. Oke, bisa membuat tabel dan cara mewarnainya. Nah, yang berikutnya siapa lagi? Silakan Mika. Ada jenis-jenis data yang pertama, data teks, data angka, data waktu, data tanggal. Oke, bisa tahu tentang jenis-jenis data. Ada empat tadi, sudah disebutkan sama kita. Selanjutnya, semuanya harus ngomong. Kamu dulu Jona, apa kesimpulan hari ini? Dapat mengetahui cara penyajian data di Microsoft Excel. Dapat mengetahui cara penyajian data di Microsoft Excel. Kalau Rizky, apa kesimpulan dari ini? Halo? Inggris? Nggak ada. Nggak ada, masuk bareng kesimpulan tak. Yang lain? Nah, untuk kesimpulan hari ini, tadi dari sebutan kawan kalian ada dua. Yang pertama kita tahu jenis-jenis data, yang kedua cara membuat tabel. Nah, itu kesimpulannya hari ini. Jadi ada dua yang harus kalian bawa pulang. Nanti kalau disuruh sama mamanya di rumah, nak buatlah data ini pengeluaran kita hari ini pengeluarannya ini, kalian harus bisa. Selanjutnya kita refleksi. Masih udah refleksi kira-kira nih apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Mewarnai tabel. Mewarnai tabel karena dia suka hobinya di MTK mewarna gitu nanti dia suka mewarnai tabel. Yang lain? Bikin tabel. Bikin tabel. Nah dia suka bikin tabel. Apalagi kamu nak? Gak tahu. Kira-kira ibu kasih laptop ini nih tadi terasa lama nggak waktunya? Enggak. Bosan enggak? Berarti kalian suka. Ah, sebutkan apa yang kalian sukai? Suka mengetik. Apa lagi? Nah, waktu tidak terasa lama kalau kalian dilibatkan dalam pembelajaran. Ya, tapi kalau ibu ngomong aja, kalian suruh dengar. Maka kan akan merasa bosan. Terus kira-kira bagian mana yang kalian rasa sulit? Yang mana tadi yang merasa sulit kalian tadi? Kita sebutkan untuk pembelajaran berikutnya. Membuat rata tengah. Nah. Mewarnai. Mewarnai. Yang perempuan ini mewarnai, dia juga suka mewarna. Kalau laki-laki tadi dia bisa dia mewarnai ya hobi. Ini katanya merasa sulit. Kalau membuat rata tengah rasa sulit, itu karena itu angka dia tidak terletak di tengah. Dia akan terletak di sebelah kah? Kanan, oke. Terus yang terakhir nih, apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini yang penting? Kira-kira ada nggak manfaat? Apa deh? Bisa? Yang mana? Bisa belajar komputer. Oh, bisa belajar komputer. Apa lagi? Ayo, bisa mengetahui tentang cara membuat tabel dan mewarnai. Ah, bisa mengetahui tentang cara membuat tabel dan mewarnainya. Aldo, Aldo harus tahu nih nanti nih. Aldo dia punya usaha namanya di rumah, dia harus tahu apa kira-kira manfaatnya Aldo. Ada nggak kira-kira? Ah, coba saya kan, Siti. Dapat meringankan usaha orang tua. Ah, dapat membantu usaha orang tua. Jadi orang tua tuh nggak usah tentu pakai kalkulator lagi ini ya nanti ya. Gak usah dia pakai kalkulator, ada rumus. Nah, untuk minggu depan, ini yang akan kita pelajari ya. Operasi hitungan aritmatika di Excel, ada rumus.